Hai, ketemu lagi sama gue Farah. Sore ini gue dan anak gue akan bermain sensory play lagi nih. Judulnya kali ini adalah Finger Painting. Kenapa gue mengenalkan permainan finger painting ini ke anak gue? Karena di usianya yang 13 bulan ini, dia lagi tinggi-tingginya nih rasa penasarannya. Dia lagi pengen tahu segala macam hal. Maka dari itu, kenapa enggak gue coba aja? Jadi bisa tersalurkan. Alat dan bahan apa aja sih yang gue siapkan di sini? Gue menyiapkan buku gambar ukuran A3, lalu cat pasta, cotton bud, dan yang terakhir adalah wadah untuk menaruh cat pastanya. Pertama, di sini yang gue lakukan adalah menaruh beberapa warna cat pastanya seperti biru, kuning, dan merah. Kemudian warna-warna tersebut akan menghasilkan warna baru bila dicampurkan. Misalnya, kuning dan biru akan menjadi warna hijau, lalu kuning dan merah akan menjadi warna orange, biru dan merah akan menjadi warna ungu. Kita aduk menggunakan cotton bud sebagai pengaduknya. Di sini gue gak ada aturan yang baku ya, atau yang saklek dalam bermain atau belajar. Jadi benar-benar si anak tuh bebas bereksplorasi, benar-benar anak tuh bebas bermain sesuka hatinya. Kami di sini sebagai orang tua hanya memantau atau memastikan agar bermain dan belajarnya berlangsung secara aman. Tamara, tadi ngapain? Main chat ya? Ini adalah hasil karya anak gue, dan ini akan gue pajang, akan gue frame. Oke, segitu dulu sharingnya dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya.